Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi pertualangannya di RK Mobile. Jadi kali ini kita bakal menyelesaikan pursuit, yaitu Tin Air. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Jadi kali ini kita bakal menuju ke Gunung Metal. Kita bakal menyelesaikan pursuit Tin Air di sana. Kali ini kita pakai Argentavi saja untuk menuju ke gunung itu. Ini kita langsung ke sana saja dan kita langsung menyelesaikan pursuit Tin Air. Dan ini kita sudah berada di Gunung Metal, di bawahnya ya, bawahnya Gunung Metal. Terus habis itu kita tinggal aktifkan saja pursuitnya. Terus kita langsung menuju ke atas gunung. Cuman seperti itu ya cara untuk menyelesaikan pursuit Tin Air ini. Ini kita sudah aktifkan, kita tinggal ke atas saja bersama Argentavis. Nanti kalau kita diserang sama dino lain kan pasti Argentavisnya ini yang menyerang dia. Ntar kita langsung ke atas saja. Aku kasih tahu jalannya ya. Mungkin sudah pernah kalian selesaikan sih pursuit ini, mudah banget. Tinggal kalian ikuti jalan setapak ini saja, terus sampai ke atas. Pokoknya caranya itu mudah, tapi kalian harus hati-hati juga ya. Biasanya di sini itu ada raptor dan Sabertooth, jadi kalian harus hati-hati saja untuk melalui jalan ini. Kita langsung belok ke kanan, kita tinggal ke atas lagi. Jadi cara menyelesaikannya itu nggak terlalu susah sih, tinggal kita menanjak ke gunung saja untuk menyelesaikan. Cuman Gunung Metal saja sih untuk pursuit Tin Air ini. Ini kita langsung ke atas ini. Aku agak sedikit lupa nih jalannya nih. Kita langsung ke atas, pokoknya jalannya kecil banget. Ini kalian tinggal ke atas aja, udah itu doang sih. Ini kita langsung jalan saja ke depan. Dan semoga aja nggak ada raptor atau yang lainnya ya yang mengganggu perjalanan kita. Pokoknya jalannya itu mudah banget pokoknya. Jalannya itu kecil, kalian tinggal menuju ke atas saja. Seperti jalan kecil nanjak gitu ya. Tuh, jalannya kecil seperti ini. Kalian tinggal lurus saja ke atas. Ini ada ke kiri, belok ke kiri. Pokoknya tandanya belok ke kiri ada obsidian. Astaga, ada Sabertooth dong di sini. Gila sih ini, gangguin banget. Ada Pulmono juga di situ dong, ada raptor juga. Bahaya banget nih. Kita serang dan kita kalahkan saja nih. Tinggal Pulmono sih. Tapi ya udahlah, kabur aja lah. Kabur aja. Kabur aja. Kita langsung ke atas saja. Aku cuman bawa shotgun saja doang. Tapi nggak kita bunuh tadi dinonya. Astaga, ada raptor lagi pula di sini. Jadi seperti ini ya rintangannya ya. Kalian harus hati-hati saja untuk menanjak ke atas. Pasti ada Sabertooth, Pulmono, terus raptor itu. Tapi terkadang juga ada Carno juga sih. Kalian harus hati-hati saja pokoknya untuk menyelesaikan pursuit Tin Air ini. Ini kita sudah hampir sampai ke atas. Kita langsung ke kanan. Ini Argentavisnya sepertinya nggak mengikuti nih. Tapi ya udahlah, kagak apa-apa ya. Kita langsung jalan saja, sepertinya aman-aman aja. Ini kita langsung lurus ke depan. Itu kita sudah sampai di ladang metal ini. Kalau kita lurus, kita sudah sampai di ladang metal. Kalau di RK Mobile kan metalnya banyak ya di gunung ini ya. Kalau di RK PC cuman pintu masuk untuk lawan bos saja sih. Dan ada lavanya juga. Perbedaannya seperti itu. Ini kita tinggal lurus, naik ke atas lagi. Kita langsung lurus, pokoknya sampai ke atas, benar-benar ke atas. Ini kita langsung lurus saja, lurus terus sampai ke atas. Jadi hati-hati kalian jatuh. Ini kita lurus saja. Kita lurus. Astaga, malah aku jatuh pula. Aku ngasih tahu ke kalian malah aku yang jatuh. Tapi ya udahlah, kagak apa-apa ya. Kita tinggal ngulang aja sih. Kita tinggal ngulang, lurus ke depan lagi dan kita naik lagi. Tuh.
Jadi seperti itulah cara untuk menyelesaikan persuitin air ini. Kita langsung ke sini lagi. Kita langsung menuju atas. Dan kalian bisa bikin itu ya, industrial forge ya di sini ya. Soalnya banyak banget metal. Ketimbang kalian cari metal di tempat lain, di tempat ini tuh banyak banget metalnya. Ini kita langsung lurus ke atas saja, udah jangan sampai jatuh lagi. Tinggal ke atas, ada batasannya kok. Pokoknya kalian bisa cek di bagian sebelah kanan atas itu ada tin airnya itu, tinggal dikit lagi kita sudah sampai. Nah ini berhenti di sini saja. Kalau kalian melewati seperti ini nanti bakal berkurang. Jadi kalian berhenti saja kalau sudah full, otomatis kalian sudah berhasil menyelesaikan pursuit tin air. Ini kita naik level dan kita mendapatkan saddle, tape jara dan juga itu parasut. Dan kita naik level, ini kita naikkan statnya dulu. Kita naikkan stat apa nih? Levelnya masih 72 sih, lama banget ya untuk menaikkan level ini. Kita naikkan melee damage dan kita langsung turun lagi. Kita langsung turun saja di sini dan kita bakal cari si Argentavis. Argentavis sepertinya ketinggalan yang di sana tadi ya, yang diserang sama Pulmono sama Sabertooth itu. Kita bakal turun dan kita bakal ke Argentavis saja. Setelah kita ketemu Argentavis, kita bakal kembali ke base. Tapi sebelum ke sana kita save dulu ya. Kita bakal save dulu soalnya kan kita sudah berhasil menyelesaikan pursuitnya. Biar nanti nggak ngulang gitu. Ini kita save dan kita tunggu sampai kita di lobby. Dan ini kita sudah di lobby, kita langsung save data saja dan kita langsung masuk lagi ke dalam gamenya. Dan kita langsung cari Argentavis kita. Soalnya kalau kita nggak cari Argentavis, masa iya kita jalan kaki menuju base? Mana jauh pula. Astaga. Tapi ya udahlah, ini kita sudah masuk ke dalam gamenya dan kita tinggal cari saja sih. Tinggal kita turun ke bawah saja, udah gitu doang. Kita langsung lurus saja, kita cari lagi. Ini di sini banyak banget metal dan obsidian juga ada sih di lokasi ini kalau kalian mencari. Dan juga kristal itu banyak banget di sini, di pinggir-pinggir sini. Nah ini kan kristal itu di depan itu ada kristal banyak. Kalian bisa cari apa aja di lokasi ini. Kalau di RK Mobile enak banget ya ketimbang di RK PC. Tempat di gunung ini tuh banyak metal banget. Kalau di RK PC nggak ada, cuma sedikit doang. Tapi di lokasi ini tuh jadi lokasi bos. Tapi ya udahlah, ini kita langsung turun ke bawah saja teman-teman. Kita let's go, kita turun ke bawah. Semoga aja masih ada sih dan gak mati ya Argentavisnya ya. Semoga aja sih. Kalau keberuntungan kita ketemu ya Argentavisnya masih hidup. Kalau gak ketemu ya otomatis berarti Argentavisnya sudah mati ya. Ini aku gak teleport ya si Argentavis. Takutnya barang-barangnya hilang yang ada di Argentavis. Jadi aku turun saja ke bawah dan aku nggak teleport si Argentavis. Sayang banget nanti barang-barangnya hilang. Soalnya aku menyimpan sesuatu di barang-barangnya Argentavis itu. Jadi nanti kalau kita teleport nanti barang aku hilang. Ini kita langsung turun ke bawah saja. Kita lurus, kita ikuti jalan dan ini kita ke sini terus. Kita lurus saja. Astaga, ada raptor pula di sini. Waduh, jangan dilompatin, Pak. Nah, akhirnya mati juga kau. Untung aja kita nggak dilompati ya sama si raptor ini. Tapi levelnya gede juga. Waduh, masih ada lagi dong. Ya gini nih, ARK, kalau kita cari levelnya itu susah. Dan kalau nggak kita cari, selalu muncul level-level besar. Ya gitulah. Namanya juga game. Oh ini Argentavisnya ternyata di sini. Kita langsung naik ke Argentavis. Kita langsung menuju ke base kita. Bentar. Kita langsung menuju ke base. Yang penting kita sudah berhasil menyelesaikan pursuit in air ini. Kalau kalian belum bisa menyelesaikan, caranya seperti itu. Kalian tinggal naik ke gunung metal saja, udah gitu doang caranya untuk menyelesaikannya.
kita langsung menuju ke base. Ini kita sudah di base, jadi itu tadi cara mudah untuk menyelesaikan pursuit Thin Air. Kalian tinggal naik saja dari bawah ke atas gunung metal, gitu doang sih caranya, mudah banget. Ya cukup sampai di sini dulu lah ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.